Hey, selamat pagi kalian. Hari ini saya ada di Indomaret Point untuk upload video. Karena di rumah saya internetnya sangat jelek. Dan saya tidak tahu kenapa, mungkin saya harus ke kantor Telkom untuk tanya. Tapi tadi malam ya saya berusaha upload video untuk kalian. Sepanjang malam itu upload pelan. Tetapi ya pagi hari ini saya bangun cek belum di-upload ya, masih hanya 75% dan ada mungkin 300 menit lagi. Tapi ada 3 video yang saya perlu upload ya. 1, 2 untuk apa Martin Johnson dan 4 video dan 2 untuk Riding Java. Jadi ya sangat jelek. Jadi sekarang ini video yang tadi saya berusaha upload tapi hanya 4 menit lagi di sini ya. Jadi ya, seperti itu. Dan Bu Julie sama anak-anak, mereka pergi ke mana? Mari kita cek status mereka. Kami di Blitz Cinema di Harta Normal dan baru nonton Norm of the North. Ini film kartun dan bagaimana? Suka atau tidak suka? Sedikit. Ya, agak lucu ya. Iya. Tapi bagus. Iya. Norm dia beruang yang bisa bicara dan suka menari. Norm punya 3 teman dan mereka lemmings dan mereka ikut dia kemana-mana. Okay, jadi review dari keluarga Johnson tentang Norm of the North. Ya, so-so. Ya, lucu tetapi tidak terlalu. Okay, kalian sudah selesai upload video-video itu dan edit video lain untuk kalian. Tapi ini, kalian sudah tahu bahwa kami baru kembali dari Kuala Lumpur ya. Dan di sana tidak pakai internet ya, tidak pakai Facebook dan lain-lain. Memang satu kali sehari saya harus cek email karena Pak Landung masih kerja di sini di kantor. Dan mungkin dia punya masalah atau ada pertanyaan yang saya perlu jawab. Jadi setiap hari saya harus cek email, tapi itu saja. Dan ada yang bingung karena saya masih upload video ya waktu kami di Kuala Lumpur. Itu karena video-video itu dijadwalkan sebelum kami berangkat ya. Jadi ada video untuk kalian. Walaupun tidak pakai internet ya, karena ada satu hal di dalam YouTube, video itu bisa dijadwalkan dulu. Okay. Kemudian bagaimana hasilnya ya? Itu memang bagus. Kami tidak pakai internet, tidak main games di HP atau di iPad. Jadi untuk keluarga saya, kami memang main bersama lebih banyak, jalan-jalan lebih banyak, main di pantai lebih banyak, main kartu lebih banyak. Itu mungkin lebih enak sedikit. Memang kami tidak bisa hidup seperti itu ya terus-menerus. Tetapi untuk ya kadang-kadang itu mungkin bagus. Dan jika kalian mau coba, coba aja ya. Mungkin di rumah, jika tidak bisa pergi ke tempat lain, coba padam internet dan televisi untuk beberapa hari dan lihat hasilnya di dalam keluargamu. Memang hari pertama agak sulit ya, anak-anak sangat bosan. Mereka mau ya main Clash of Clans dan ya yang lain yang mereka suka main. Tetapi ya itu mungkin beberapa jam hari itu, tetapi sesudah ya lebih enak. Okay. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video ini. Dan jika kalian suka video ini, tolong bagi video ini dengan teman-teman kalian di Facebook, Twitter, Google+, dan lain-lain. Okay? Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Kami orang pertama masuk pesawat. Dan dapat 2 premium seat, tapi tidak bayar untuk premium seat, hanya dapatnya. Jadi bagus ya, kenapa kami dapat premium seat?